Lah ya doa mintu di buka marungin je tu. Kan? Awak kapai nyo ge piti. Kawanya amin tu ko kalau kayo menantu sutan pelindih. Akan lawan se setan ni bili. Ah istrinya ha hamil. Lah ada pe izin ni mintu jalan. Rengke. Jadi istri ko ampe melayakan tak. Kakinya sambuk berjalan tu. Jalanlah separuh dah jauh kampung dah mah sudah melayel awak pagi nanti berbalik salah awak pulang sama jaraknya kunya le dia jalan nala tatampu jo jalan nang kari tampu lai sama jaraknya kok kareh nanti udah dukuang lambo nak talok jalan le kuti ko tu le nak doang kot alu nak do grab ya kan anyo dukuang dengan Nabi Musa mah pak kalau anak minta dukuang tu lah biasa tu ko bini mangan doang Allah dapat juga kan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali pagi ini setelah dimatikannya kita malam tadi. Dan itu sudah berlaku sepanjang usia kita masing-masing. Saya sampai pagi ini sudah 71 tahun 22 hari dihidupkan siang dimatikan malam. Karena kita yakin bahwa kehidupan kita ini untuk beribadah, maka bangun tidur kita ke kamar mandi, taharah, berwudu, setelah itu kita salat sunat. Dan kemudian begitu azan berkumandang, melangkah kaki nan suwo, melenggang tangan nan kida, dari bukit kitolah turun dari lurah jalan mendaki jauh tiba dakeklah datang, dan kita telah selesai pula mendirikan salat subuh berjamaah. Kita lengkapi dengan zikir, tahlil dan doa. Semoga dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah dari tubuh kita, seperti keluarnya nanti darah dari leher binatang korban ketika disembelih. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, setelah kita bersyukur kepada Allah mengucapkan alhamdulillah, kemudian kita berselawat kepada Nabi mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khaira khalqillah. Mudah-mudahan sampai salam kita ke Madinah Al-Munawarah, di tempat Nabi dimakamkan beberapa tahun yang lalu. Karena jasad Nabi itu seperti kita tidur saja, tidak akan pernah membusuk. Kaum muslimin, mudah-mudahan dengan salawat dan ucapan selamat yang kita baca dari mulut kita masing-masing, Allah berkenan mempertemukan kita dengan Rasulullah di dalam sorga nantinya. Amin. Bapak ibu yang terhormat, kita mengulang sejarah pagi ini. Sejarah yang akurat, sejarah yang tidak ditambah, dan sejarah yang tidak dikurangi dan tidak diubah-ubah, yaitunya sejarah yang ada di dalam Al-Quran. Kaum muslimin, sejarah siapa yang akan kita ulang?
diradang-radang bak mamasuk dikire-kire ke bandar tetanggu ikan si gulamo. Dibilang-bilang diatuk, dicurai-curai di papah, dibangkit tambonan lamo. Siapa beliau? Beliau adalah Nabi Musa alaihi salam. Jadi rasul ini pak beragam musibah, cobaan yang ditimpakan kepadanya. Jadi orang kalau akan menjadi orang besar dan seperti pohon besar, itu angin yang akan menimpa. Kalau jadi rumput kecil, itu acok tapi jak. Itulah. Besar pun ditimpa angin. Inilah kehidupan di dunia ini. Jadi kalau ada jamaah yang bertanya, kapan hidup kita ini benar-benar tenang dan benar-benar tentram, benar-benar menikmati hidup, kalau Allah nanti mentakdirkan kita memasuki sorga, begitu kita dalam sorga, itulah kehidupan yang tenang. Selama di dunia ini tidak. Kenapa? Banyak saja cobaan. Kalau di kampung kini orang baladang lado, pak, sebalun lado itu ditanam di Bali lo plastik lo. Adi tutui petak lado itu jo plastik. Masuk ambo ketek-ketek dulu lo nado. Jadi lado dan serupa itu ambo tanyo, untuk apa plastik go, pak? Awak ndak basiang lai je. Ndak tumbuh rumput do plastik itu ah. Ange ananda kek tungguannya itu saja diberasihan. Namun bapak-bapak, nanamonyo rumput ndak ditanam, kalau ndak diberasihan, lebih capek gadangnya daripada lado nan ditanam. Di dalam hidup ini, kaum muslimin, kejahatan cepat subur di tengah-tengah kesalehan. Benar ndak? Nah, ini bapak-bapak ibu. Jadi Nabi itu dulu untuk calon jadi rasul itu ketika bayi saja sudah dapat cobaan. Apa cobaan untuk Nabi Musa itu? Raja yang berkuasa ketika itu Fir'aun. Iya kan? Nama kecilnya Ramses. Nama kecilnya Me'eta. Gelarnya Ramses. Fir'aun itu adalah dinastinya. Itu lama sekali berkuasa. Nah, jadi yang bertemu dengan Nabi Musa, Fir'aunnya bernama Me'eta. Malah Fir'aun-Fir'aun yang sebelum itu ada yang perempuan. Para jemaah, Fir'aun yang akan bertemu dengan Nabi Musa ini malah menjadi ayah angkat Nabi Musa. Itu membuat peraturan seluruh anak laki-laki harus dibunuh. Tidak boleh dibiarkan hidup. Itu hanya karena khawatir takwil mimpi yang ditakwilkan oleh tukang sihir. Jadi kita umat Islam ini pak, kalau ada orang sekarang ini yang bisa takwilkan mimpi, itu tukang sihir tak, pak. Tapi kalau Nabi Yusuf dan Nabi Yakub, itu mujizatnya. Iya kan? Orang kita kan banyak pula yang menakwilkan mimpi. Ambo mimpi malam pak, mimpi ya, mimpi digigit ular atau kebini macam, kebalaki macam. Ambo mimpi pak, mimpi ya, mimpi garaman tangga atau kekematian. Ambo mimpi pak, mimpi ya, mimpi mencakal laut ikan atau tanduk di kadang macam. Dengan, ini tidak benar ini. Jadi mimpi Fir'aun ini ditakwilkan oleh tukang sihir. Bapak-bapak yang terhormat, akan datang seorang anak laki-laki nanti akan menghancurkan Fir'aun. Ternyata itu tidak benar pak. Yang menghancurkan Fir'aun itu bukan Nabi Musa, tetapi Allah. Jadi kalau ada raja-raja zalim pak, kita berdoa saja. Jangan demo. Demo mereka punya aparat pak, tidak kata lawan pak. Iya kan? Apalian-apalian mau ya paga atulah tiba apa ayah kancang tu ke muka rabun matu ni. Iya kan? Maka kita berdoa kepada Allah. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jadi ketika Nabi Musa ini akan lahir, ibunya sudah cemas.
Nyo ingin anak laki-laki dan anaknya itu pasti laki-laki karena dia calon rasul. Orang padusi selama ko ndak ado percaya Allah untuk jadi rasul. Bab itu padusi ko ni madu dua mangicik. Iya kan? Pai ke kelapau alamo mota sinan tu melekit pulang. Sama jo kucing minta api. Ha iya kan? Apabila kaji ke disampaian. Jadi makanya Allah tidak percaya perempuan jadi rasul. Jadi anggota DPR silakan. Jadi camat silakan. Jadi lurah silakan. Tapi jadi rasul ibu-ibu jangan bercita-cita. Sedangkan kami saja tidak bisa lagi. Kenapa? Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyin. Tidaklah Muhammad itu seorang laki-laki dari bapak kamu, akan tetapi dia rasul Allah dan penutup para nabi. Jadi tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Kaum muslimin, dia sudah mempunyai anak perempuan, itu sudah remaja putri. Dia ingin anak laki-laki, tapi dia takut karena dia sudah dicatat bahwa dia sedang hamil. Jadi orang tinggal memeriksa nanti ke rumah lagi, dihitung berapa bulan hamilnya ini. Suatu kali bapak-bapak, ibu-ibu sudah tiba saat melahirkan, namun Allah, karena Allah yang berkuasa, nah jadi kita ini harus yakin yang benar-benar berkuasa itu Allah. Jadi kalau ada orang-orang zalim, itu akan dihancurkan oleh Allah. Berapapun besar kekuasaannya selama dia berkuasa itu. Tapi ketika dia lahir itu dilupakan oleh Allah, Pak, pihak istana Fir'aun ini, sampai kepada anak buahnya yang paling rendah pangkatnya. Tak takkan adanya di rumah itu, nomor segitu, RT itu, RW itu, ada orang hamil. Tak ingat dia. Sehingga Nabi Musa itu selamat ketika lahir sampai berumur 9 bulan. Ya kan? Beliau akan memasuki usia yang ke-10 bulan. Amaru takana adik Fir'un. Lupa saya, ada rumah orang sinan RT itu. Ibu itu hamil dulu. Mungkin sudah melahirkan. Cek ke sana aja. Kalau laki-laki langsung bunuh. Bapak-bapak, tibalah ilham kepada ibu Nabi Musa. Wahai hambaku, ibu Nabi Musa, itu terasa ilham ke dalam hati ini. Masukkan anakmu ke dalam peti ini, kalau engkau khawatir, anyutkan ke sungai. Ah, kalau ibu-ibu ada ilham seperti itu, bu, anyuin anak ibu ke sungai Siak, jelemu. Tapi ada orang tak disuruh, bu. Baitulahi anaknya masuk ke plastik hitam, nyanyuin ke sungai. Karena anak itu kaum muslimin dapatnya tidak beres. Iya kan? Nah, dia nyutkan. Dengan berat hati dia nyutkanlah anak tadi. Ya Allah, peliharalah anak saya. Nan biaso menurui hukum malam, kalau anyui dia dulu kamu apa ini? Kaili atau kamu haro. Iya kan? Tapi kali ini sebesar itu air sungai Nil derasnya mengalir, tapi tidak mampu air itu menganyutkan sampai ke laut. Dia kan? Dia lari ke tepi-ke tepi. Akhirnya tiba di tepian yang istana Fir'aun berdiri di sana. Ditakdirkan Allah, kadarullah, istri Fir'aun ini sedang di tepian itu. Ah, nampak di nyopeti kok. Nyelo ke tepi. Nyoboka tutuknya. Alhamdulillah. Istri Fir'aun ini kan ibu ai. Aisyah. Dia taat beragama. Ya kan? Ini lo cobaan untuk perempuan saleh. Suaminya kafir. Malah mengatakan dirinya tuh Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la. Begitu kesombongan Fir'aun itu, Pak. Kepada rakyat Mesir itu. Yang Tuhan itu saya aja. Bukan Tuhan Musa aja.
tapi istrinya saleh dan cantik lagi. Sehingga salehnya istri Fir'aun itu, Pak, doanya dimakbulkan oleh Allah, dibuatkan rumah terindah dalam surga. Jadi kalau Bapak Ibu nanti masuk surga, terlihat rumah yang paling indah untuk perempuan saleh itu rumah istri Fir'aun. Suaminya kafir tapi dia layani Bapak Ibu lahir batin, tidak pernah disia-siakannya suaminya, iya kan? Ah, begitu istri Fir'aun itu. Kalau nyoka mama sak Bu, hanya batanya ke suaminya kok. Dafir, ah samba nang kelama kini Dafir. Fir'aun artinya tidak Firdaus ya? Kan? Agam masjid kita ini Firdaus. Masjid Firdaus indak batiang. Alamannya laweh, sangat rancak dipandang mata. Kok tetap kita ingin mendapat kasih sayang, tetaplah kita beramal basamo-samo. Kasih sayang dari siapa? Kasih sayang dari Allah. Itu istri Fir'aun itu. Jadi dapat anak, gembira, nyolari ke rumah. Dafir, kita dapat anak di batang iya. Akato Fir'aun, buka serawanya. Ya kan? Dibuka Sarawak bayi kok laki-laki harus dibunuh ke Cik Fir'aun. Dafir, kok dapat anak padusi ibarat cincin jari manih pemenan ayah jubundonyo ubek jari palare damam sidingin tanpa di kapalo kaganti badan diri kalau awak lah tuo. Kok dapat anak laki-laki pembangkit batang terandam papuih malu di kanyang penyawek kato tengah medan penyambut tamu tengah rumah. Awak indak warah anak selama kola Dafir. Kita pelihara anak kok. Itu saya artinya mencelakai diri saya, kata Fir'aun. Entah seberapa anak orang yang laki-laki yang telah saya bunuh, sekarang kamu minta anak ini dipelihara. Saya tidak mahu. Nyawa ambil padang sekali di Fir'aun. Mencalik suami membiak padang tu. Kalau yo kau dah bunuh aja, dia sudah rajo, tidak bisa mau memantah. Cara nombor ini, cik ini. Mandanga ke cara itu, Pak, itulah kelamahan Fir'aun. Indak lutuiknya, saya nak meretik, dojo janggui-janggui-nya. Mengapa cara nak diminta, dia tidak sampai ke sinan, dia sudah ada. Sabo istrinya tu ndak ada orang serancak tu di Pekan Baru kan. Iya kan? Yo banaran rancak. Anda jadi dibunuh anak tu, Pak. Apa begitu Allah menolong, Pak. Jadi yang berkuasa siapa sebenarnya? Allah bukan manusia. Iya kan? Ada secaranya di Allah. Jadi rajo kalau la takwi di sini, Pak, atau la mek ke Sanzaro. Mangga rajo awak sebagai suami ko saya takut ini ni asen saro ah basen saro nak terjali orang gaek nak terjali dun sana awaklah jadi orang Semando masuk luka ni kan samo je balui nak bisa keluar lai jangan takut ini ni nak sagah ko takut ini ni sagan io karenonyo mitra idui awak. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu, istri itu yang membantu kita. Kalau kita bersanding ketika kita dulu beralik kan sebelah kita awak duduknya anak daro jemara pulai bak talam jutu doang saji bak kapuran jo saoknya siku ikan siku kulari sama tajalo keduanya ciek bulan ciek matuari sama bacayo keduanya. Sampai bagaimanapun hidup kita, istri setia kepada kita. Ah, tidak jadi Nabi Musa kau dibunuh. Cuma hanya menangis saja. Mengapa kau? Mengapa menangis juga, Bu? Teragak menyusu. Siapa yang menyusuan? Ibu Aisyah itu tidak orang anak, itu tidak orang ayah susunya. Nan barai saruh kau susunya untuk, Pak. Ini kan? Itu untuk mandu asa betino
biar beranak, biar ndak beranak, biar hamil, biar ndak hamil, tu tetap barai susunya unta tu. Makanya ditakdirkan kendaraan Nabi itu oleh Allah. Di kalau Nabi haus lapar di jalan, nyetinggal memarah gitu. Iya kan? Ini. Ah, nyuisun di orang Yahudi, Pak. Baso unta menyebar virus Ebola. Jangan pai ke Mekah tu, binatang unta tu bawa yoj. Ah, jangan cemas kita, Pak. Dalam Quran unta tu binatang istimewa, kadi dabi tidak perlu dijarik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Cep. Apa kok kadi dabi dijarik ya dulu kemah? Kau tidak lari, iya kan? Atu, atu unta. Ayah susunya baraya taruh sepanjang masa ado. Bapak-bapak laya do rumput subur di Mekah. Apa unta tu gapuk badan? Kaum muslimin, ayah ludahnya bisa menghancurkan benda keras. Asalnya makan di unta tu hancur benda keras itu, batu, pasir. Kalau ada rumput rencana makan benda batu saja. Dewa selain dari nasi, makanan lain dapat, tak bisa makan kasih apa-apa. Atau untuk itu. Iya kan? Dan kalau dia minum, agak 2 jam, itu bisa bertahan air di perutnya selama 4 bulan. Bagaimana kau nyebut untuk itu di Allah sinan serupa itu? Dahulu semasa Nabi, belum ada penyulingan air laut. Jadi air sangat susah di padang pasir. Atau konyo tahankan air di paru unta tu dia Allah. Allahu ak. Adi buek lah pengumuman di tepi jalan. Si anak muah menyusu anak rajo datanglah ke istana. Tigo fasilitas di sediot. Pertamu digaji bara cukui. Kedua tinggal di istana selama menyusui. Nang ketiga PBB nak membayar. Rupalah doanya PBB sejak dulu, Pak. Pak Lurah kalau dia pergi ke toh sambutan mengaji gua itu je nanya sampai pagi petang malam siang. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, sabanyak orang nan datang ke sinan de ingin mendapatkan fasilitas yang disediakan kerajaan. Tentu orang-orang beranak ketik nemeraya susunya. Namun Nabi Musa tidak mau menyusu. Ya orang-orang itu. Kakaknya yang perempuan hadir di sana itu. Nyoba lari pulang. Tiba di rumah mak. Adik di sana mak. Tidak dibunuh di Fir'un. Kini malah Fir'un menyuruh si anak-anakmu menyusu nadi awak itu. Itu dia pergi tiga fasilitas. Pajak tidak membayar gaji dia pergi barat cukui tinggal di sana. Mak, pahilah mak-mak. Pahilah induk Fir'un ke kesinan. Di pintu saya maknya berupa lah itu cik Nabi Musa. Ibunya lah yang menyusukan dia. Coba bayangkan kekayaan Allah kepada orang yang sabar memelihara orang akan jadi rasul. Ya kan? Ibu Nabi Musa tadi anak dibalik di Allah tu di dunia baru tu anak orang dibunuh ah? Anaknya indah inyo nak menyusuan nya dapat gaji tinggal di sana PBB indah membayar. Jadi kalau dapat musibah awak sabar salah Pak, akan diganti oleh Allah dengan bentuk lain yang kita anggap rugi kita kena itu akan diganti oleh Allah, ya kan? Nah, inilah yang diterima. Akhirnya Nabi Musa itu para jemaah bertambah juga besarnya. Inyo baumur 21,5 tahun ke Raja Taga. Janggui Fir'un itu kan panjang. Hanya bawa paci jo janggui itu Raja Taga. Sebab dulu kan lalu nado gerobak-gerobak serupa gini itu dibuat orang. Ya, ya kan? Tak cabui janggui itu berdarah. Iyo dia membunuh aja anak kunyuk. Keluar lo pisau lihat. Istrinya sinan dah udah rajo pi kadang-kadang udah sama ya anak-anak lai kawaraka nyung ce udah 1,5 tahun ke ko kau udah bunuh aja cuma bi api jo kue do da na mana nyung bi ko nya
diambil api jo kue. Bayi ko sukonyo mencalik nansi nansirah api jo ambil nyoba ko munculnya tapaki atau mengko Nabi Musa tu cadel ngece pak lidahnya pernah terba anak bodoh bawa kelekang kecik Fir'aun napi dan makan kue lagi api makan anak bodoh macam asa jak tu Fir'aun menganggap Nabi Musa anak anak bodoh lagadang sampai nyo bujang ketik segala patuan di istana tu pak nyoruntuh itu nyimban orang pak Musa mengamuk pak nyoruntuh paga-paga bawa paga-paga sana tu dari patuan biasalah pejatuh anak bodoh kau dibuat licin berang anak tu gunungnya tu. Suatu kali berkelahilah suku kemenakan, iya kan anak maunya tu. Siapa sukunya Fir'aun? Pemilihlah berkelahi dengan keturunan Bani Israel. Bani Israel ini adalah Nabi Musa. Kudus anak Nabi Musa keturunan Israel ini. Maka kepayahanlah Bani Israel ini. Nabi Musa paga kampung, caliak kampung, paga kampung, sayang nagari, paga nagari. Tapi nyo ndak mampu nyelarai. Hei, jangan bercakap yo. Beko mati ko beko. Karena yang satu merasa di atas angin, dia famili dekat raja, Nabi Musa ko nyo dongkak. Kiro Nabi Musa santi yang silik lintau, Pak. Ya kan, bayi tu kaki ketibo tu nyo kepon. Tibo kaki ko melapu angin tu, Pak. Nyo urang emosi namanya nyo ulang lomban dongkak ni iya gitu ya kan nyo kepo lo di Nabi Musa lah sampai dua kali tiga kali bepantun Nabi Musa kan pantunnya bahasa Arab ndak dapat di den kita pindah se ke bahasa Minang lama lah rontong rang pitalah dibue orang malam hari lah panik dagang dek baralah kini membalik nyo lai je. Ya kan nyodongkak balik nyodongkak ada orang tu nyopagunon tanagonyo nan tabuang tu dek Nabi Musa nyotagak lutuiknya tiba lutuik Nabi Musa ko di bawah pusik ko di bawah sudu-sudu hati tabulali encik matonyo mati melihat itu Nabi Musa pucat apa katanya qala rabbi inni zalamtu nafsi ya Tuhanku saya sudah menganiaya diriku engkau tahu ya Allah saya tidak bersalah dan saya tidak sengaja membunuh tapi kena lutut saya dia meninggal ya Allah ampunkan saya jadi jawab di Allah sekali faghafara lahu maka Allah mengampunkan baginya innahu huwal ghafurur sabanta tu buruk bunyi pecah berito sampai ke istana tuanku alunyu percaya tuanku le Musa ko kecik tuanku anak bodoh ko kemenakan tuanku banana lari putal yang aja lah jadi mai dicali ada Fir'aun kironyo yo ya kan disuruhlah petugas-petugas menangkap Musa ini ternyata ada orang yang sayang kepada Nabi Musa ini. Apa kata laki-laki itu? Waja'a rajulun min aqsal Madinah yas'a qala ya Musa innal mala' ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Musa, aku datang kepadamu dari kota menyampaikan kabar berita buruk. Raja memerintahkan untuk menangkapmu akan langsung dibunuh. Fakhruj keluarlah dari sini. Innila ka minan nasihin. Saya memberi nasihat kepadamu. Ini bisa kita baca di dalam surat Al-Qasas. Kau tidak sama je cerindu cindu mato kau tu apa? Dia pakai menandin. Itu tidak tentu kebenaran ceritanya dah. Nyobwe sedih kulik buku cerita tu jaleh. Tidak jaleh benar cerita tu. Sawah orang nanambo bandakan, sawah ambo betanah liek, kaba orang nanambo kabakan, mato ambo ndak meliek. Itulah bentuk-bentuk cerita karangan manusia. Ini ndak? Ya kan?
Al-Quran surat Al-Qasas ayat 21. Larilah Nabi Musa ku yo ke ditangko embo pak iyo. Sambil lari itu nyoman doa pak. Ya kan? Jadi awak kalau dalam ketakutan, ya kan? Jangan mak limbau. Ya kan? Tak bisa mak menolong awak saat itu. Tapi apa? Berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi Musa itu? Rabbi najini minal qaumiz zalimin. Lindungilah aku ya Allah, peliharalah aku ya Allah dari kaum yang zalim. Larinya tarui. Rupo jauhnya lari, Pak, dari Mesir ke Madian. Tapi karena dia anak muda, tubuhnya kekar. Nabi Musa itu bulunya panjang-panjang, Pak, kasar. Ya kan, ototnya sama dengan Sylvester Stallone. Ya kan, dan Arnold Schwarzenegger. Badannya kekar. Kaum muslimin, dek kancang larinya, ndak tersusul di orang mengaja, tibolah dinyo di nagari Madian. Ya. Negeri Madian, ala tibo senan, parui ko sangat lapa, awak jadi buron. Nampak dinyo orang berkerumun dakik semua. Ternyata orang rebutan ngambil air. Tutup sumur itu ndak sempurna terbuka. Jadi ndak bisa ember sama masuk ke dalam. Ada dua anak gadis, ya kan? Sudah berjam-jam dia menunggu, belum dapat juga giliran. Nabi Musa prihatin menjeliek. Nyodake gadis itu. Dia lalamu ambo menjeliek adinda ndak dapat air. Bamun ko ndak sato barabui. Kata anak gadis tadi, qala ma khatbakuma qalata la nasqi hatta yusdirar ri'a wa abuna syaikhun kabir. Ayah kami orang tua yang sangat dihormati di sini, Bang. Kalau kami perempuan salah cando, buruk bunyi panjang barito, kalau barabu jo laki-laki baik ko jadi sebutan lidah kami. Malu ayah kami. Ini anak gadis luar biasa ini, kata Nabi Musa. Pi dalam hatinya saya, ya Allah, kok lah dapat ini yang bonan serupa iko lah ya Allah. Nan tinggi ya rago dirinya, ndak amuh barabui-rabui je laki-laki. Hanya tolong ni Nabi Musa, nyambi-nyambi tu. Kenapa dia bisa nolong? Pak, kita pagadang membuka tutup semua ko pak. Lah kami cuba sama-sama tadi mana muda, ndak talok. Ya kan? Nyo ambil nafas dek Nabi Musa ko sama jo pila bintang film sini cisi ba tu. Ya kan? Nyo angke tutui semua tu. Bergeser. Ya kan? Ala kadang. Lah murah orang tu pai. Dia minum ala kambiang. Rupa nak tu ko lo kam. Hanya minum dengan kambiang nyo ayen ndu embe tu. Ya kan? Tunyo tolong lah dek Nabi Musa balik. Tapi anak gadis itu kaum muslimin indak lo dipagunon kesempatan di Nabi Musa batanyo do pado parui lapa di mampir 10.000 si ko dia kan bisa aja batanyo ya kan aku ndak ado do kalau Musa nang kini pak dapat menolong orang serupa itu panjang tanyonya di mana tinggal dia barano morape ya kan boleh udah datang itulah nabi itu. Nyoba sanda sudah batang kayu. Anak tu entah wa anak lo do terima kasih do sudah dapat ayat terakhirnya cigin sepulang. Bagaimana cerita selanjutnya? Bapak-bapak, ibu-ibu, jadwal pulangnya capek dari biasa. Ya kan? Nyo tanya dia ayahnya. Nah, biasanya kamu itu lewat waktu isya baru pulang. Sekarang kok cepat? Ada anak muda yang nolong tadi ayah, nampaknya ndak orang awak siko tu. Orangnya elok ya, tapi mukonyo pucik. Ada masalahnya mungkin, alun makan mungkin ya. Maaf ya ayah, kami lupa lo berterima kasih ke inyo ya. Ba'akal itu. Nabi Su'ib sudah dapat wahyu dari Allah bahwa itu calon penggantinya Nabi Musa. Su'ib mu Musa. Sudah itu ha? Harun. Pasti anak tu anak elok tu.
tamuinya pilah, bawa pulang. Kita jamunya makan di rumah untuk pembalik jasonya. Ah, anak gadis nombor dua tadinya beradik kakak sama pak. Pian-pian semua kadang. Betul-betul-betul. Unilah indah. Adindah lah. Nah, unilah. Kaum muslimin. Faja'at ihdahuma tamshi ala stihya. Pailah nang kadang mencari Nabi Musa. Kau. Nampak dinyo Nabi Musa tu ala stihya. Malunya. Kadipangan kok, kadimbau namanya nak tan, nak tentu kadikode, tindak lu jale, ya kan? Ini balak carunya. Awak datang dari belakang Nabi Musa, cuma belakang menyenda ke batang kayu, sedang mendo, sedang mendoa, ya kan? Apa kata anak gadis serinya cari akah? Nyogoso-goson tanpa sendalnya kekasih, bunyi-bunyi mencari Nabi Musa ke belakang. Dia kalau mato abang tak salah adinda kena mambi ayat tadi iyo mangga kamari hari malam dia bekosu salah cando di pandang orang ambo bujang adinda ga adi acu itu calon nabi itu pak dah ado niat buruknya kok Musa nang kini kok kejang tauhi ke macam kan hari malam cek sehen ini apa apa kata anak gadis tadi inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Sesungguhnya ayah sudah mengizinkan saya ke sini menyapui kakanda pulang ke rumah kami, kami jamu makan untuk pembalih jaso kakanda tadi liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Kaum muslimin, anak gadis ko dahulu berjalan. Penunjuk ja, angin kancang, takalipe laroknyo di lakang. Nampak pawonyo sekare Nabi Musa itu. Kok Musa nang kini nani meto menjalik. Ya kan? Ini betul. Kan? Apa kata Nabi Musa, tunjukkan saya dari lakang dia biarlah udah di muko. Angin kancang. Nabi Musa ko di muko jalan. Akhirnya tiba di rumah Nabi Shu'aib. Tiba di sana langsung Nabi Shu'aib berkata, "Qala la takhaf najauta minal qaumiz zalimin." Jancamehna. Engkau bebas dari orang zalim di sini. Di sini bukan tempat Firaun lagi, tapi tempat saya. Alah itu sekecik Nabi Musa apa? Lah tai dang sadonyo tunjang orang kapau. Rinu orang meninjau. Pangek sasau danau singka, danau singkara, ya kan? Randang orang limau kaum, anyang orang gubuk tinggi, ya kan? Ikan baka katik Sulaiman, cukui sambal sadu, makalah nak, ya kan? Lai besi somba aja seketik Nabi, oh, Nabi Shu'aib kau, tali kayu panjang 9 orang mama pehateh pelang. Kanailah anak lumbo-lumbo. Ambil air basuhlah tangan nak. Makanlah sado nan taidang. Kita ambil yang ke sadonya. Nabi Musa, kau dek terlampau lapar, pak. Supaya pantun kau bawa leh. Jonyo waleh sesingkik. Dari pitalah ke batipu. Hari gampu di padang panjang. Sadang ke sawah ambole namu. Konon memakan nan taidang. Di kalau parut lapar, jam panjang lah kecik, pak. Dinginnya nasi lah. Sudah makan Nabi Musa itulah kanyang parutnya lah sindahonya kata ke bawah kaum muslimin bapak-bapak ibu-ibu anan kata Nabi Shu'aib nak amuh kerajo siko tapi kia dek Nabi Musa parutlah kanyang makan alhamdulillah ditawari lo kara kerajo iya kan ada perkebunan ada peternakan ijik Nabi Shu'aib ambo kebalo lah pak. Jadi di peternakannya kebalonya. Balong kambing. Ndaknyo gaji dek Nabi Shu'aib kalau pak. Iya kan? Makan sedapnya. Ado gaji. Lah 10 tahun Honda jo honor daerah. Iya kan? Ini bapak-bapak yang terbaik. Ndak diangkat jadi pegawai tetap. Iya. Honda namanya di negeri waktu.
honor daerah nak dengke. Jadi anak gadis tadi yang prihatin, iya kan, cara dawanya ya. Kalau kita lihat Abang Musa kok kriterianya untuk jadi pegawai tetap bisa ya. Bab itu qalat ihdahuma ya abati stajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Kak Musa kok memenuhi kriteria macam orangnya rajin, dia kawi, produktif, amin, dan bisa dipercaya. Nyosok-osok kepala anak Nabi Suhaib. Nah, sedang inyo nambah kerajo ndak ado minta cu itu dah. Bangku ananda lo nama usul kan? Kena hati kenya ya. Lari anak tu kada punyo galak nyo pokok muncul. Kalau ado anak pas itu tandu yo kena hati. Mati. Nyo turui de Nabi Suhaib kada puak. Nyo paciem bawa anaknya. Nah, sabar ya nak, tidak sekadar jadi pegawai, ambo mau ujinya mak. Memang anak ini pintar dan sabar. Tidak sekadar kamu angkat jadi pegawai do nak, kada nambi nak laki kau. Agak dangat ya nak. Disampaikan dek Nabi Suhaib ke Nabi Musa. Akato Nabi Suhaib qala, berkata dia, inni uridu an unkihaka ihdab nataya, saya bermaksud menikahkan engkau dengan salah satu anak perempuanku. Bagaimana coba ya bapak tundek Nabi Musa aku lihat balam timbago tigo gayo basarang di rumpun nahu anak apa ameh ambo timbago ndak kemungkin campur bau sungai janih kumpulan ikan di bawah bukit Batanju anak apa gani ambo mereka ndak mungkin campur bau iko ndak masalah gani jo mereka ke Musa, mau ndak kamu jadi suami anak saya? Jadi suami itu berat pak, babini baban i sedang ambo nak bapiti juga kamu belanjoi anak pak untuk pembayar mahar saya tidak ada. Akata Nabi Suhaib itu kaji menurun tu macam kaji menurun apa? Engkau boleh mencicil mahar. Nah, ini Al-Quran ni pak, ini kalau dapat menentukan saya dapat jangan pak paso membayar mahar kontan boleh dicicil. Al-Quran mengatakan begitu tenggang rasa ya kan. Kau muslimin bapak ibu dicicilkan yo piti yo pak, piti itu nanti ada cara lain kalau engkau mau atau antak jurani samania hijat gobaluan kambiang ambo salapan kali hari raya waji tambah kambiang balik gobaluan itu kalau apa pak maharnya gobaluan kambiang 8 tahun kalau ambo mau tolak je pak tak nikah je nak pak nanti je 8 tahun ke gobaluan kambiang ternyata Nabi Musa hatinya di dalam nyo tarimo gobaluan kambiang kok ya. Nabi Suhaib kok lama lo dinyo nyo uji je le pak fa itmam abtus asyaran kalau engkau genapkan 10 tahun rencana aja ya kan. Titiknya tampuang gatahnya palik kurang lawe tapak tangan niru nyon tangan nyo terima iya kan. Setahun sudah itu mulai istriku hamil iya kan. Taragaknya bertamu jo induknya Nabi Musa ko minta izin ya kok lalu po Fir'un ya laba tahun-tahun ambo siko nang kedua dek ambo ko nikah modeko alun tahu ama ambo jo minantunya le. Boleh ndak ambo bawa ke Mesir istri ambo? Boleh Musa, kau kalah pakai SIM. Surat izin menikah gungguang lah bini untuk kamu akan bawa. Ya kan? Tapi Nabi Musa kau bawa puta-puta sesebalik rumah, Pak. Ah, piti ndak? Ah? Nabi Suhaib tersenyum nyo masuk ke dalam bilik. Nyo keluar nyo angkik piti sekaruang. Sakarua majai tu. Iya kan? Iko aku ya, karena kamu sabar, ini gajimu selama kerja di sini. Tidak saya ambil nak, ini gajimu untuk pokok hidup.
masuk Nabi Suhaib jalan nyambi setengah karuang lain. Kau kau ya, kau bonus kerajinan. Lah ya domin tua di buka marungin situ. Kan? Awak kapainya lagi piti. Kawannya amin tua kau kalau kayo menentu sutan pelindih. Ah kalau lawan saya setan ni beli. Ah istrinya ha hamil. Ah ada pe izin ni bintu jalan. Rengke. Jadi istri kau hampir melayakan tak? Kakinya sambuk berjalan tu. Jalanlah separuh. Dah. Jauh kampung dah mah. Sudah melayalah awak pagi nanti. Berbalik salah awak pulang. Sama jaraknya kau nyalah dia. Jalan nalah tak tampu. Jalan yang kau ditampu lain. Sama jaraknya. Kok karih nanti udah dukung lah. Mau nak talok jalan lagi. Kutiko tu lah nak doang angkot. Lalu nak doang grab. Ya kan? Hanya dukung dengan Nabi Musa mah pak. Kalau anak minta dukung tu lah biasa. Kau bini makan doang. Alah dapat cuba. Kan? Hanya gendong dek Nabi Musa. Nampak api dia terbukit dia. Ya kan? Ketika dia melihat api itu bapak-bapak yang terhormat. Kaum muslimin. Dia berkata kepada istrinya. Wahal ataka hadithu Musa izra'a naram faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin au ajidu ala nari huda. Ambo ambi api tu kita hidup yang nunggun hari di dingin, mudah-mudahan ambo tiba di atas tu atau ambo dapat petunjuk senang. Jadi sudah ada rasa dia akan dapat wahyu. Tiba dah ke api itu, tiba suara sekali. Ini bedanya Nabi Musa dengan Nabi lain. Tak ada Jibril mengantarkan wahyu. Langsung beliau menerima dari Allah. Maka Musa itu kalamul, kalamullah. Ibrahim khalilullah. Nabi Muhammad habibullah. Apa kata Allah kepada Nabi Musa itu? Falamma ataha nudiya ya Musa, tatkala dia akan mengambil api itu terdengar suara memanggil, ya Musa, inni ana rabbuk, saya ini Tuhan engkau. Fakhla'na laika, bukalah sepatumu. Innaka bil wadil muqaddasi tua, ini tempat suci, tidak boleh diinjak dengan sepatu. Atau mengkodiasian di luar sampai sepatu pak jangan nyoba orang ke dalam Musa Musaji orang kau banyak kau muslimin dan tak tentu dia nama dosa nama palo pak lah dibuik ke masuk sampai bawa dua tu sandal tinggalkan di luar hanya bawa ke dalam atunya merokok lo buang lo pun tuang rokok dekat WC itu ia tidak bateris gitu ia tidak sejagik. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat. Sabanyak ko orang Musa. Engkau nak nambo pilih kecil Allah. Wa anaktuka wa anaktartuka saya pilih engkau. Fastami' lima yuha. Dengarkanlah wahyu yang akan saya sampaikan ni. Innani anallah. Sesungguhnya saya ini Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain saya. Fa'budni sembahlah saya wa aqimis salah li zikri. Apa yang kita lihat di sini Pak, wahyu turun kepada Nabi Musa yang diperintahkan pertama oleh Allah mendirikan salat. Untuk apa? Li zikri. Untuk mengingat Allah. Jadi salat itu untuk mengingat Allah. Orang yang tidak salat putus dia mengingat Allah. Ceritanya panjang lagi Pak. Tapi tidak mungkin nambah taruhan. Ikulah nambah kuliah subuh terlama selama. Ya kan? Jadi ceritanya itu tentu sampai beko bagaimana Fir'un dihancurkan oleh Allah karena ingin membunuh Nabi Musa. Ya, aku ketemu dan ketiba lihat kita sambung cerita aku. Tapi aku ambil mati apa dalam baca ayat aku leh. Ya kan? Ha, calik-calik. Ya, di dalam surat kan? Dalam surat Al-Anbiya ada. Dalam surat Taha ada. Dalam surat Al-Qasas ada. Tapi kalau Nabi Yusuf ceritanya cik dalam surat Yusuf juga. Ya, mudah-mudahan cerita ini menambah keimanan kita.
untuk menambah ibadah kepada Allah, bahwa intinya semua yang kita hadapi di dunia ini bukan nikmat saja, tapi banyak juga musibah. Kesabaran menghadapi musibah itu, itulah sebuah keberhasilan. Kalau ada kita gagal lebih-lebih anak ambo na mudo, jalan selangkah hendak sampai nak pancuang sepancuang hendak putih, kini gagal isu ulangi. Dibalik-balik bak memanggang, barunya masak luar dalam, diulang-ulang bak menyapu, baru tampak kilik peraknya. Kata Pak Soekarno, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Jangan kita mengatakan gagal kalau baru sekali melompat awak jatuh. Ndak tahu awak baranang ka dilompati kalau kita ndak pernah jatuh. Kalau ada nan salah Bapak Ibu, maafkan ambo. Lain dia maaf Bapak Ibu. Ya kan, nan bana dari Allah. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh ambo bapantun? Boleh. Di malatak jalan kagugut dekat pasar padang luar, sungai tanang di bukit tinggi tasabui ayenyo jani, di macako pintu ka masuk sinan lo pintu ka keluar, lambo lapeh jemaah jati suci jumuko jani pijang keluar lu mendoa wak seketik. Nauzubillah minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Rahman, irhamna ya Allah. Ya Salam, ya Salam, salimna ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, walijaddina walijaddatina walikhwanina waliakhawatina waliustazina walimuallimina walimashayikhina waliazwajina waliauladina walijami'il mu'minina walmu'minat walmuslimina walmuslimat al-ahya' minhum wal-amwat innahu qaribun mujibu da'wat ya qadil hajat ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ja'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ja'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.